Peringatan Hari Kesadaran Nasional dilaksanakan bertujuan untuk memperkokoh rasa nasionalisme dan kecintaan kita terhadap tanah air, keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, serta untuk meningkatkan disiplin dan kesadaran pegawai pemerintah akan pentingnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Demikian amanat PLT Bupati Cianjur yang dibacakan Sekretaris Daerah Haji Aban Sobandi yang bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesadaran Nasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, Kamis 17 Januari 2019. Tugas ASN melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat kesatuan dan persatuan. Seiring dengan tuntutan perubahan yang cepat, fundamental dan tidak linear, pemerintah harus terus berusaha meningkatkan kesejahteraan para ASN. Meningkatkan kesejahteraan ini bertujuan agar ASN dapat memenuhi kebutuhan pokok, pangan, papan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Sekda menyampaikan pemberlakuan tunjangan kinerja atau TUKIN, berharap dengan diberlakukannya TUKIN ini di pemerintah Kabupaten Cianjur secara bertahap dan memberikan dampak yang positif terhadap peserta kerja, peningkatan kualitas kerja dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, serta dapat menciptakan iklim dan budaya kerja yang kondusif, sehingga pelayanan publik yang prima dan profesional serta berkualitas dapat terwujud. PLT juga mengingatkan tentang pengelolaan perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan administrasi tahun 2019 serta penyusunan laporan kegiatan tahun 2018 agar dilaksanakan dengan baik atau sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.